Salam jeda 3 menit. Saudara-saudariku, hari ini Minggu Paskah keempat, Minggu Panggilan. Gereja meminta kita untuk berdoa bagi panggilan untuk menjadi imam dan biarawan-biarawati. Dalam Injil Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan 18, Yesus mewahyukan dirinya sebagai gembala yang baik, lengkap dengan kualifikasinya. Dua kualifikasi serentak menjadi gambaran kualitas bagi orang-orang yang secara khusus dipanggil sebagai imam dan biarawan-biarawati, yaitu pertama, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 11b. Nyawa artinya seluruh hidup. Orang-orang yang terpanggil harus mempersembahkan seluruh hidupnya bagi Allah. Totalitas. Kedua, gembala yang baik mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya mengenalnya. Ayat 14b. Dalam Injil Yohanes, kata mengenal, ginosko, berarti menjalin relasi yang sangat akrab. Orang-orang yang terpanggil harus membina hubungan yang akrab dengan Yesus. Gereja membutuhkan orang yang rela menanggapi panggilan khusus dari Tuhan sebagai imam biarawan-biarawati. Realistis saja, apa jadinya gereja Katolik tanpa para imam dan biarawan-biarawati? Namun soalnya, bagaimana kita menghidupi panggilan khusus itu? Pertama, keluarga adalah persemaian pertama. Dalam keluarga perlu dikondisikan kebiasaan doa bersama, makan bersama, jalan-jalan bersama, singkatnya menciptakan suasana harmonis dan keakraban. Rumah tangga Kristiani yang baik selalu menjadi ajang sekolah, tempat belajar kasih sayang. Kedua, anak-anak perlu diperkenalkan bahwa sukses tidak selalu berarti karir, kaya raya, menjadi tokoh terkenal, public figure, dan seterusnya. Sukses juga berarti mempersembahkan hidup bagi kepentingan banyak orang untuk melayani Tuhan dan sesama dalam panggilan khusus sebagai imam biarawan-biarawati. Gereja menyebutnya vita consecrata, hidup yang disucikan, hidup yang dibaktikan untuk Tuhan dan sesama tanpa syarat, suatu kenikmatan, memberi diri. Ketiga, berdoalah bagi panggilan anak-anak. Para orang tua mesti ingat bahwa mereka hanya dititipi Allah untuk melahirkan dan membesarkan anak-anak. Namun anak-anak mempunyai misi hidup mereka masing-masing. Maka, pada Minggu Panggilan ini kita tidak hanya berdoa bagi anak-anak dan para remaja, tetapi juga berdoa bagi para orang tua. Semoga banyak orang yang terpanggil. Damai sejahtera bagimu dan salam jeda 3 menit.